Assalamualaikum para sahabat pemburu, manapun kalian berada. Kita sudah melakukan petualangan dan di sini kita hanya menemukan satu batu akik rebung nih para sahabat, atau teratai yang sangat besar nih. Nah, ini enggak mungkin nih. Kita bawa pulang nih giant nih para sahabat, raksasa ya. Rebung raksasa nih yang besarnya. Bandingkan ini tapak tangan saya. Enggak ada apa-apa ya nih para sahabat. Jauh masih. Nah, ini rebung jeruk nipis ya. Atau ini yang kibilang bunga Tanjung. Jeruk nipis atau apa namanya itu? Tanjung Pak. Tanjung ini. Ini kulitnya. Tanjung ini. Besar kali ya. Sekian kak, kaki pinggang ya. Ini besarnya ya, bandingkan. Nah, ini sahabat kita berhasil mengangkatnya. Ini bisa jadi Samson ya. Nah, ini sangat besar para sahabat. Dan sangat susah untuk ditemukan sekarang ini. Ini kalau apa bisa kita bawa pulang, tapi ini enggak mungkin ya. Kita bawa pulang gotong nih pakai goni kanan kiri ataupun kasih kayu. Nah, kita bopong berdua gitu baru para sahabat ya. Tapi enggaklah para sahabat untuk kali ini. Iya. Ya, ada ini kesompel nih ya, pecahan mungkin pemburu akik lainnya. Atau terbentur air, kita enggak tahu tuh, besar kali para sahabat. Dan sini kita melanjutkan perburuan para sahabat ya. Sekali lagi nih di terik matahari, panas. Panas sekali para sahabat lokasinya. Karena memang lagi musim kemarau. Musim kemarau yang berkepanjangan ya. Jadi sangat membakar. Ayo balik yuk. Balik, udah habis. Ini kita posisi kembali nih para sahabat ya. Panas sekali pun. Karena kita apa? Enggak nunggu telepon cewek di sini. Akan kembali ya. Karena cuacanya pun hari ini sangat tidak bersahabat. Itu kami sudah mendatangi beberapa pantai ya. Ini kemana kemarin tuh kita enggak sempat menjambani atau mendatangi lokasi ini, jadi penasaran. Lewat sini jauhin sekali lewat lagi. Kadang ada rezekinya, hai. Lewat jalan tuh. Enggak dari sini lagi, sekali lagi sisir enggak? Ada batu hitam nih ya, tanah kecubung. Tapi kurang cantik, kurang elok untuk kita bawa pulang. Dan di sini kami pemburu akik berterima kasih ya pada kalian yang masih setia sampai saat ini terhadap channel ini. Begitu juga kami ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru dapat menemukan channel ini. Yang pasti salam satu hobi dimanapun kalian berada. Semoga menjadi betah ya. Dan kami minta maaf jika terjadi kesalahan dan kesalahan dalam pengambilan gambar ataupun yang lainnya. Kita manusia biasa yang lepas dan luput dari silap dan dosa para sahabat. Ini ada batu berwarna merah. Selip ya nih para sahabat ya. Lumut. Tapi masih kurang indah. Kita tinggalkan saja. Lanjut lagi. Ini kita akan langkah pulang nih para sahabat ya. Sisa-sisa waktu kita. Kita terus mencari. Mencari terus. Cari batu akik terus ya. Sampai pulang lewat sini aja. Sisir sekali lagi maksudnya. Mana tahu kan batu pulang. Kita nyoba sisir. Yang tempat kita pergi tadi ya. Ada batu kayu hitam. Di situ ada fosil. Fosil hitam katanya. Fosil hitam kalau bentuknya apa. Kita ambil para sahabat, bisa kita jadikan asbak rokok. Kecil bido. Oh, kecil. Kecil katanya para sahabat. Mana? Oh, ini ya. Nah, ini ada fosil kayu hitam. Mungkin kita ambil saja nih para sahabat ya. Untuk nambah koleksi kita. Ini yang hitam itu jarang dia bergaris-garis gitu seperti serat pohon kelapa ya. Kita lanjut lagi nih para sahabat. Lanjut ke jalan pulang. Nah, cuacanya sangat terik. Habis itu kita pun. Nah, itu tadi. Di sini batu merah itu tadi apa ya? Para sahabat, nggak tahu saya mau ngomong apa lagi. Hah? Ini tanah batu akik lumut ya. Kita tinggalkan. Kurang elok. Cuacanya luar biasa nih para sahabat. Luar biasa panasnya.
Dan saya pun hampir tidak bisa berkata-kata nih ya, karena panasnya luar biasa. Kalau gini kita di mana aja bisa nyari batu para sahabat, karena peluangnya nggak tentu ya. Bisa di mana aja. Ini batu kristal, tapi masih campuran ya, jasper. Kita tinggalkan. Dan sembari kita berjalan pulang, kita terus mencari ini para sahabat. Kadang ada istilah kami itu batu pulang. Batu yang berhasil kita dapatkan waktu jalan pulang. Dan kita terus mencari tanpa menyerah kita para sahabat. Mencari dan tetap berusaha untuk terus mencari lagi dan berusaha lagi batu kuning nih ya. Kristal, tapi sayang motifnya kurang indah. Kita berjalan pulang nih, kita doakan ada batu pulang, batu yang berhasil kita dapatkan waktu pulang. Tadi saya udah dapat batu besar bermotif, di mana tadi kita tinggalkan dia, Win? Udah aku siram juga tadi. Hah? Ini enggak, ini dia. Nih. Motif Sulaiman. Nah, nih. Oh, bukan. Hah? Bukan, pikir ini tadi, bukan. Udah entah kemana para sahabat ya, bulat batu ya. Dan kita sudahi saja video ini para sahabat. Kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa. Semuanya ini kan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Pasti jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya.